Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adira Wirayubawa. Oke, kali ini kita akan mereview paket dari Arnold. Ini adalah chargernya Mavic Mini SE. Mereknya ini Telesin. PKN satu charger. Kabel. Tuh, pecat. Apa ini? Hah? Oke, ini adalah buku manualnya. Saya nggak tahu, soalnya bahasanya Cina sama Inggris. Oke, wah, perlu. Oke, ini adalah bintang utama kita, yaitu charger ini ya, Mavic Mini SE sama ya. Kita pakai ini charger Infinix. Oh, ada ya, buka aja coy. Lepas, inilah nampakannya kalau sudah dilepas ya tracknya. Untuk voltasenya, untuk input 5 volt 3 ampere dan 9 volt 2 ampere, yang output 8,8 volt 1 ampere dan 2 ampere. Oke, ini kita lepas aja. Nah, udah pertama cuma segini, panjang-panjang amat. Loh, nyala. Berarti baca namanya. Ini ya. Ini kedua. Ini lah cara mengecasnya. Ini. Kalau ini warnanya merah. Wah, ini warna hijau karena baterai mini saya sudah penuh. Sekarang kita copot yang satu. Oh ini bisa, ini satu bisa kayaknya ya, bisa. Oke, semua sudah full baterai ini, berfungsi ya untuk mengecek. Oke lah, mantap. Kita coba ini. Oh, mati ya lampunya. Coba ini chargernya ada 3,
tapi baterai saya ada 2. Aduh, bagus untuk ini paket kali ini. Dan kalian harus mempunyainya biar gak satu-satu ngecas baterainya, guys. Dan ini harganya Rp195.000 untuk 3 charger ini, ya. Lumayan lah, lumayan murah. Oke, sekian dari saya. Video ini semoga bermanfaat untuk kalian semua yang ingin mempunyai charger ini biar gak satu-satu, ya, ngecasnya. Dan agar tidak ngecas ke itu, ya, drone-nya langsung sininya, soalnya kan satu-satu ini susah dan butuh waktu lama untuk ngecas 2 baterai ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share teman-teman kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.